Guys, 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 guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Family. Oke guys, kali ini kita mau ke salah satu curug yang ada di Banyuwangi. Let's go. Oh, dijadiin situ malam. Sekarang masalahnya di situ ada petilasan Prabu Tawangalun. Nah, Prabu Tawangalun kan pertama datang di situ petilasannya, terus pindah ke daerah Macan Putih. Jam 12 targetnya buat ngeliatin matahari terbit. Ini hari Senin, kemarin Minggu rame. Tapi bagus juga nih jalan ini. Oh. Sepi. Sepi. Iya. Udah kayak punya sendiri. Tapi ini sudah dibuka wisata kah? Oh, enggak. Enggak. Sudah ya. Tapi masih tingkat desa istilahnya itu. Yang mengelola ini desa. Pak deh, halus dia. Kenapa? Mereka buat cuak loh, boleh diminum. Cuak apa? Tua. Ya kalau enggak terlalu anu ya boleh arak apa perak kalau lu. Sampai juga di tempat wisata yang mau kita tuju di Banyuwangi. Tempatnya apa namanya? Air terjun apa? Air terjun, pokoknya air terjun lah, nanti kita lihat dulu ya guys. Bye. Let's go go. Ini Bapak mau bawa tasnya, pasangkan tali dulu. Oke. Okay. Ini kita datang. Selamat datang Terjun Telunjuk Raung Mengarah. Mengaran. Hai deh. Kalau om mau di atas tidak apa-apa. Ya, ini jalan itu ini selada. Anan, tapi ini seladanya bukan selada kayak di kita kan. Ini selada kayak selada kampung itu. Baru lihat guys, ini ada selada kampung ternyata. Ini ditanam apa gimana? Nah. Oke guys, kita sudah sampai di ke air terjunnya. Jadi kita mau nyemplung dulu. Ini kok sini.
dingin. Cuci mukanya gimana, cuci mukanya? Cuci mukanya. Wah. Deh, kayaknya harus di stop deh, Dek. Ya deh, stop. Soalnya anu, kameranya buram. Oke guys, teman-teman bisa lihat sendiri, itu curugnya kenceng banget. Jadi kalau misalkan mau berenang di sini, itu rawan sekali ya teman-teman, karena arusnya gede, benar-benar gede. Jadi kita akan main di situ aja, di sebelah sana itu arusnya nggak terlalu kenceng. Let's go. Iya, kita jatuh nggak mau renang lagi. Jatuh apa nggak renang? Biarin aja, biar kering ya. Iya, kalau monyet bisa ngambil barang. Tas-tas di mana? Awas diambil monyet, tahu? Mana monyet? Ya, monyet bisa narik, tahu? Tas jangan ini. Aduh, HP jangan ditinggal di antara monyet. Yang di sana yang nggak sedikit kan? Di sana, ke sana. Iya, di belakang. Yang sana tuh, Bang. Abang, sini-sini lah dulu. Bu, di sana kok. Kita ada air mata airnya. Yang kapelan ke curug. Halo kakak, aku sudah tidak sabar mau makan lotek selada. Ais ada nge-WA. Oke teman-teman, maaf ini agak goyang dan ternyata ini lumayan naiknya, bikin gemeter lutut. Kita lihat keadaan koko sudah. Aduh, koko tunggu dulu di bawah kameroy. Aduh. Oh. Ah, ini dia koko. Halo koko. Yuk kita naik. Dia sudah kedinginan. Dan ternyata ini sayurnya berat juga. Oke guys, sekarang kita udah ada di atas dan di sini ada kolam renangnya. Yuk kita ikut. Koko udah lagi main air dan di sini rame. Memang di sini enak kalau kita buat bakar-bakaran di sini. Tuh masih sepi, asri. Duduk lah. Ini untuk orang cuci kaki. Kamu malah di sini. Gimana sih? Dia senang di tempat yang ini teman-teman. Yang dangkal. Yang dangkal. Hah. Say hello. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga kalian terhibur. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita udah habis renang. Jadi sekarang waktunya kita pulang. Let's go.